Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Di video kali ini saya sedang berada di Dahu Park. Tepatnya kali ini saya akan berkunjung melihat ke sebuah danau, yaitu Danau Moon Bridge. Perjalanan kali ini saya akan memulai perjalanan dari Taipei Main Station, tepatnya di jalur biru dengan tujuan ke Zhongxiao Huxing. Oke, setelah dari Zhongxiao Huxing kita akan pindah kereta ke Land Coklat, tepatnya dengan tujuan ke Dahu Park. Sekarang saya sudah sampai di Dahu Han Zhuang Station atau biasa disebut Dahu Park, dan kita akan keluar lewat exit 2. Dari sini kita akan belok ke kanan. Nah, tamannya sudah terlihat dari belakang saya. Sayang banget di sini cuacanya sedang hujan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Oke, sekarang saya sudah sampai di Danau Moon Bridge, tapi sayang sekali di sini sedang turun hujan dan kita tetap akan hunting lokasi untuk mengeksplor tempat ini. Kali ini saya sengaja datang malam karena saya ingin melihat lampu-lampu yang ada di jembatan khas di Danau Dahu Park. Di sini adalah spot terbaiknya dari Danau Moon Bridge, yaitu kalian bisa berfoto-foto dengan pemandangan. Background di belakang saya adalah jembatan Moon Bridge. to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Oke, kita akan lanjut lagi. Saya ingin melihat jembatan di belakang saya dengan jarak yang lebih dekat. Sedikit informasi, di danau ini diizinkan untuk memancing terkecuali untuk menjaring ikan, dan di sini juga biasa orang-orang Taiwan mendirikan tenda untuk camping, tepatnya yaitu di siang hari ya. Oke, sepertinya video kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai selesai, dan jangan lupa simak terus video aku yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Jangan lupa subscribe.